Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya mas horor psikologis yang menceritakan tentang e, pengalaman seram yang dialami oleh driver taksi online. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Biasanya malam libur panjang identik dengan hiruk pikuk kendaraan yang membludak di jalanan. Namun, malam itu terasa berbeda bagi Wijaya Lampu-lampu jalan yang remang menerangi jalan lenggang Sesekali hanya dilewati oleh beberapa kendaraan Yang melaju dengan kecepatan tinggi Wijaya Supir taksi online Yang sudah malang melintang di jalanan kota selama dua tahun Merasakan keheningan yang tidak biasa Biasanya orderan akan terus mengalir di malam-malam seperti ini Tapi hari itu memang berbeda Sejak sore Orderan yang masuk ke aplikasi milik Wijaya sedikit Wijaya sendiri menduga Ini karena banyak orang yang memilih mudik keluar kota untuk merayakan libur panjang Alhasil, Orderan yang didapatnya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Lelah dan sedikit kecewa. Wijaya berpikir untuk mengakhiri shift malamnya lebih awal. Biasanya ia baru pulang sekitar pukul 12 malam. Namun, malam itu baru pukul 10 malam dan orderan sudah sepi. Sambil menyalakan radio, untuk mengusir keheningan, Wijaya menyusuri jalan aspal yang mulus. Matanya terus awas memperhatikan pinggiran jalan. Berharap ada calon penumpang yang membutuhkan jasanya, lampu sorot taksi online miliknya berputar-putar menerangi kegelapan malam. Di kepalanya terbayang wajah istri dan kedua anaknya yang pasti sudah tidur penghasilan yang minim malam itu Membuatnya sedikit khawatir Namun, ia berharap esok hari orderan akan lebih ramai Laju mobil Wijaya terhenti di lampu merah Ia melirik ke jam tangan Sudah hampir setengah jam Ia tak menerima orderan baru Rasa kantuk mulai menyerang Namun Ia berusaha untuk tetap terjaga Tepat saat lampu lintas berubah menjadi hijau, tiba-tiba gerakan Wijaya terhenti. Di depan, ia melihat sesosok perempuan berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangannya. Wijaya terpaku sesaat. Keheningan dan sepinya jalanan malam membuat kemunculan sosok itu terasa janggal. Wanita itu berdiri di depan gerbang sebuah pemakaman umum yang ada di pinggir jalan. Biasanya, Wijaya menghindari mengambil penumpang di dekat area pemakaman, apalagi itu malam hari. Namun, entah mengapa, ada sesuatu pada sosok perempuan itu yang membuatnya ragu untuk melintas begitu saja. Wanita itu terlihat berusia sekitar pertengahan 30-an, dengan rambut panjang terurai yang sebagian dihiasi oleh bunga berwarna putih, mengenakan kebaya berwarna gelap dan kain batik. Ia berdiri tegak dengan seorang anak kecil yang berada tepat di belakangnya. Anak itu laki-laki, berusia sekitar 8 tahun. Terlihat mengenakan pakaian serba putih dan berdiri dengan kepala tertunduk, keraguan Wijaya bercampur dengan rasa iba. Malam begitu gelap, dan sunyi, apalagi di depan pemakaman. Apakah pantas ia membiarkan seorang perempuan dan anak kecil sendirian di tempat seperti itu? Sejenak ia berdebat dengan pikirannya sendiri. Ia melirik dompetnya yang ditaruhnya di kursi samping Terisi uang yang belum seberapa Penghasilan malam ini memang minim Dan mungkin ini kesempatan untuk menambah penghasilan Meskipun offline tidak lewat aplikasi Dia menarik nafas dalam-dalam Dan akhirnya Wijaya memutuskan untuk menepikan mobilnya di pinggir jalan Tepat di dekat perempuan itu ia menurunkan kaca jendela perlahan. Udara dingin malah menusuk masuk ke dalam mobil. "Dengan ada sopan," Wijaya bertanya. "Mau kemana, Bu?" Wanita itu mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu menatap ke arah Wijaya. Suaranya pelan, dan diri saat ia menjawab, "Saya mau pulang ke rumah, Pak." Ada aura kesedihan yang terpancar dari wajah mereka, terutama dari anak laki-laki yang masih tertunduk itu. Wijaya kembali dilanda keraguan. Namun ia juga tak tega untuk menolak permintaan mereka. "Silakan naik, Bu. Biar saya antar ke rumah," kata Wijaya. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang entah mengapa membuat Wijaya merinding. Ia mempersilahkan anaknya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam mobil, kemudian menyusul masuk ke kursi penumpang di belakang. Pintu mobil tertutup, dan suasana hening kembali menyelimuti Wijaya. Wijaya kembali melajukan mobilnya. Melirik sekilas ke kaca spion untuk memastikan kedua penumpangnya sudah duduk dengan nyaman. Melalui kaca spion itu, ia melihat anak laki-laki tersebut masih tertunduk, tangan kecilnya menggenggam erat ujung pakaian ibunya. Sementara itu, sang ibu menatap keluar jendela. Wajahnya yang pucat terlihat semakin sayu di bawah temaram lampu jalanan. Kesunyian yang menyelimuti mobil terasa semakin mencekam. Biasanya Wijaya akan berbasa-basi dengan penumpangnya untuk memecah keheningan. Namun kali ini ia merasa ragu karena ada sesuatu yang berbeda dari aura kedua penumpangnya itu. Sesuatu yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Suasana dingin yang menusuk ke dalam mobil semakin menambah keanehan. Padahal AC mobil dalam keadaan mati, karena sedari tadi Wijaya sengaja membuka jendelanya. Ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merasa merinding dan berkeringat. "Rumahnya di mana, Bu?" tanya Wijaya, berusaha untuk memecah keheningan yang mencekam itu. Wanita itu menoleh pelan ke arahnya. Matanya yang sayu menatap Wijaya sejenak sebelum ia menjawab. Belok kiri nanti, Pak. Masuk ke gang kecil, rumahku ada di ujung. Wijaya mengikuti petunjuk yang diberikan. Lampu jalan semakin jarang, dan jalanan yang dilalui pun semakin sempit. Ia melirik kembali ke arah kedua penumpangnya. Anak laki-laki itu masih tak bergeming. Kepalanya tertunduk semakin dalam. Sang ibu, meskipun sesekali melirik ke depan, tatapan matanya seolah kosong, menerawang ke kejauhan. Suasana mencekam itu pun diiringi oleh suara-suara aneh yang mulai terdengar. Desisan angin yang seolah membisikkan sesuatu, gesekan ranting pohon di kejauhan, dan suara langkah kaki yang samar-samar seperti mengikuti laju mobil Wijaya. Bulu kuduknya meremang, dan Wijaya tak kuasa untuk tidak menginjak pedal gas lebih dalam lagi. Ingin segera sampai ke tempat tujuan. Setelah melewati beberapa tikungan dan gang sempit, wanita itu kembali memberi instruksi. Belok kanan di depan Pak, rumahnya ada di sebelah pohon beringin besar itu. Wijaya mengikuti petunjuk yang diberikan, meskipun hatinya semakin lama semakin was-was. Jalanan yang dilaluinya semakin gelap dan sunyi. Rumah-rumah yang terlihat hanya beberapa saja Dan itu pun nampak remang-remang seperti tak berpenghuni Hingga akhirnya mobil Wijaya berhenti di depan sebuah rumah tua yang terlihat kumuh Rumah tersebut beratapkan seng yang sudah berkarat Dindingnya kusam dipenuhi lumut Dan halamannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terurus Dan di depan tepat di samping rumah itu berdiri tegak pohon beringin tua yang rindang ranting-rantingnya menjuntai ke bawah seperti jemari yang sedang mencakar suasana mencekam semakin memuncak "Ini rumahnya, Pak?" ucap wanita itu Wijaya melongo melihat rumah yang ditunjuk wanita itu, tidak seperti yang ia bayangkan Rumah itu jauh dari kata layak huni. Bangunan tua bercat kusam dengan lumut yang merambati dindingnya dan nampak terbengkelai. Atap seng yang sudah berkarat mengeluarkan suara derakan nyaring di tiup angin malam. Pohon beringin tua menjulang tinggi di samping rumah. Dahan-dahannya yang besar dan meliuk-liuk seperti tangan kurus yang terentang seakan ingin meraih sesuatu. Suasana hening mencekam menyelimuti tempat itu. Hanya diselingi suara jangkrik yang bersautan, keraguan dan rasa takut yang selama ini ia tahan mulai memuncak. "Apa, Ibu yakin ini rumahnya?" tanya Wijaya dengan ragu. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Senyum tipis di wajahnya semakin terlihat mengerikan di bawah remang cahaya bulan. "Iya, Pak, benar ini rumah kami." Tanpa menunggu, Wijaya menjawab, ia membuka pintu mobil dan menggandeng lengan anaknya yang masih tertunduk. "Itu Wijaya semakin curiga." Daerah tempat tinggalnya bukan daerah yang baru, dan ia yakin belum pernah melihat rumah tua itu sebelumnya. Ia teringat dengan lokasinya yang tak jauh dari pemakaman, tapi Bu, lanjutnya dengan suara gemetar, "Ini deket sekali ya, dengan pemakaman belum selesai. Wijaya bicara, wanita itu memotongnya, 'Tidak apa-apa, Pak.'" Memang, di sini rumah kami. Sang anak lelaki akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, namun yang membuat Wijaya bergidik ngeri adalah matanya. Matanya kosong, tak bercahaya, dan menatap ke depan dengan tatapan kosong. Semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. Wijaya berniat menolak mengantarkan mereka lebih jauh, namun sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata penolakan, wanita itu mengeluarkan selembar uang ratusan ribu. "Ini untuk ongkosnya, Pak. Terima kasih sudah mau mengantar kami." Wijaya semakin bingung. Uang yang disodorkan itu terlihat lecek dan kusam. Warnanya pudar, seperti sudah tersimpan lama. Ia nampak melirik dompetnya lagi, namun firasatnya mengatakan untuk menolak uang tersebut. "Eh, nggak usah, Bu. Tolaknya saya ikhlas kok nganterin kalian." Wanita itu nampak terkejut. Ia menatap Wijaya dengan tatapan aneh, senyumnya hilang. Digantikan oleh raut kesedihan yang mendalam, "ya sudah, kalau gitu, terima kasih ya, Pak. Anda orang baik." Tanpa menunggu jawaban Wijaya lagi, wanita itu menarik tangan anaknya dan berjalan menuju gerbang pemakaman yang terletak persis di seberang jalan dari rumah tua itu. Wijaya ternganga. Melihat mereka berdua melangkah masuk ke dalam pemakaman, bulu kuduknya meremang. Rasa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Ia memperhatikan mereka berjalan semakin jauh ke dalam pemakaman yang gelap itu. Lampu jalan tidak sampai ke area pemakaman, sehingga di dalam sana hanya terlihat hamparan batu nisan yang samar-samar. Wijaya ingin berteriak dan ingin mencegah mereka, namun lidahnya keluh dan suaranya tercekat di tenggorokan. Tak lama kemudian, kedua sosok itu menghilang di telan kegelapan pemakaman. Wijaya terpaku, matanya menatap ke arah pemakaman itu dengan perasaan takut dan bingung. Detik-detik berlalu bagaikan jamuran yang tumbuh di kegelapan. Wijaya masih terpaku, menatap ke arah pemakaman yang telah menelan sosok perempuan dan anak kecil itu. Nafasnya tersengal, dadanya berdebar kencang, suasana semakin mencekam. Udara dingin malah menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Pikiran Wijaya dipenuhi pertanyaan: siapakah mereka sebenarnya? Mengapa mereka tinggal di rumah tua yang terbengkelai itu? Dan kenapa mereka menghilang di dalam pemakaman? Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan yang mencekam. Ingin turun dari mobil dan mencari tahu, namun kakinya terasa berat seperti terikat. Ia ingin membunyikan klakson untuk mengusir rasa takut yang menyelimutinya, namun tangannya gemetar tak berdaya. Perasaan mual dan pusing mulai menyerangnya, memaksa Wijaya untuk segera meninggalkan tempat itu. Ingin membunyikan klakson, tapi tidak bisa. Dengan penuh keterkejutan, ia menghidupkan mesin mobil dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobilnya melesat meninggalkan rumah tua itu, dan pemakaman lampu sorot menerangi jalanan yang gelap gulita di depannya. Kecepatan mobil terus bertambah, Wijaya tak berani menoleh ke belakang. Bayangan pemakaman dan sosok mereka berdua masih terbayang jelas di benaknya. Sepanjang perjalanan pulang, Wijaya tak henti-hentinya membaca doa dalam hati. Sesekali ia melirik ke kaca spion, khawatir jika sosok wanita dan anak kecil itu mengikutinya. Suasana sunyi di dalam mobil terasa mencekam. Dipenuhi dengan suara desisan angin dan detak jantungnya sendiri, sesampainya di rumah, Wijaya langsung bergegas masuk dan mengunci pintu. Tubuhnya lemas, tubuhnya basah karena keringat. Ia terduduk di ruang tamu dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Wajah pucat wanita itu dan tatapan kosong anak laki-laki itu terus menghantui pikirannya. Malam itu Wijaya tak bisa memejamkan matanya. Bayangan pemakaman dan sosok mereka berdua terus berputar-putar di kepalanya. Suara bisikan pelan seperti suara wanita itu terngiang di telinganya. "Terima kasih, Pak. Anda orang baik." Kejadian itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi Wijaya. Ia tak lagi berani melewati pemakaman itu apalagi malam hari. Pertemuan dengan perempuan dan anak laki-laki itu menjadi misteri yang tak terpecahkan. Hingga beberapa hari kemudian, Wijaya bercerita kepada teman sesama supir taksi online tentang pengalamannya yang mengerikan itu. Namun, tak ada yang percaya dengan ceritanya. Mereka menganggap Wijaya hanya berhalusinasi saja karena kelelahan. Namun, Wijaya tahu apa yang dialaminya nyata. Ia tak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana ia bertemu dengan sosok misterius di depan pemakaman, malam di mana kebaikannya dibalas dengan kengerian yang tak terkira, dan sesekali di malam yang sunyi, Wijaya masih bisa mendengar bisikan lirik itu. Terima kasih, Pak, Anda orang baik bisikan itu seolah menjadi pengingat akan pertemuannya dengan para penghuni tak kasat mata di malam libur panjang yang kelam itu. Tamat. Oke. Okay. <tuh> Itulah cerita dari horor psikologis tentang taksi online ya. Sebenarnya banyak sekali ya pengalaman seram uh, para driver kita ya bukan hanya driver mobil ya driver sepeda motor juga banyak sekali yang mengalami hal seperti itu dan alhamdulillah untungnya nggak ada yang sampai celaka lah intinya mereka cuma ya mungkin numpang atau ganggu sebentar gitu Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh